Halo, kembali lagi bersama saya dengan X-Strikes Gaming. Kali ini saya akan membagikan tips untuk player baru ya. Ya, untuk player baru sebenarnya kita tuh mudah, nggak usah berpatok pada SSR. SSR itu yaitu, ya, saya akan kasih tahu. SSR itu yang lebih dominan yaitu si ini Angelo. Kenapa orang-orang memilih Angelo? Ya karena untuk skillnya itu rata-rata area area dan sangat mudah digunakan. Sekali dia skill banyak yang langsung mati. Begitu juga untuk combo TZ. TZ itu ini ya. TZ itu dia skillnya skill single. Apa yang membuat orang untuk memilih TZ? Karena si TZ itu adalah bisa memberikan attack untuk yang dark yaitu 35% dan increase critical rate sebanyak 5%. Itulah banyak yang orang-orang mencari TZ. Nah, menurut kalian apa perlu kita mencari Angelo dan TZ di dalam game Overheat yang saya perhatikan dan teman-teman guild saya sharingkan, kita tuh nggak perlu mencari Angelo ataupun TZ karena untuk ini apa hero yang paling bagus yaitu hero dupe, yaitu hero yang mencapai yang ada kembaran yang nanti kita akan raise level capnya itu semakin banyak kembarannya yaitu status yang didapatkan itu semakin tinggi. Itulah kenapa menurut saya nggak usah berpatokan kepada hero-hero awal seperti Angelo atau TZ. Kalau Angelo ataupun TZ kalau dia tidak ada dupe itu sama aja bohong. Nanti di arena bot kalian juga akan kewalahan dan nggak akan terpakai. Nah, pertanyaannya kalau emangnya kita tidak dapat Angelo atau TJ dupe, apa yang harus kita build? Ya, kita akan build hero-hero SR yang dimana SR itu yang kita dapat itu yang bagus ya. Contohnya SR yang bagus yang saya build itu ada yang wajib yaitu Cicero. Nah, si Cicero ini kita harus build sampai plus 5 dan kita upgrade-nya sampai levelnya up dan grade-nya juga sama harus kita ke grade S. Nah, ability juga di awal kalian harus spend semua ability ke dia semua karena ini akan menambahkan semua status-status yang tidak ada di dalam armor. Seperti apa aja statusnya kalian bisa lihat sendiri. Status kayak tambahannya ya, untuk defense-nya lihat sendiri. Ada status element resist masih 0, block rate-nya 3%, healing receive-nya ada tambahan 26% dan healing ability-nya juga 0 karena dia nggak ngeheal. Nah, taken damage reduce rate, jadi ketika dia kena damage, di reduce lagi ada pengurangannya. Nah, ini ada critical resist rate, sama. Ketika kena critical, dia ngeresist ya. Oke, itulah kenapa kalian harus spend semuanya di awal ke Cicero dulu. Nah, setelah selesai, seharusnya kalian fokus ke SR yang lain. Yang banyak seperti ini kalau saya kan banyak dapat SR baru belakangan ini dan saya nggak bisa build semuanya. Nah, siapa lagi SR yang bagus? Saya akan kasih tahu juga. Pertama yaitu Dark Hell juga bagus. Banyak teman-teman yang review dia tuh bagus tapi saya masih belum bisa karena keterbatasan untuk ininya ya, apa upgrade-nya. Untuk rainbow upgrade-nya. Nah, terus untuk yang lain juga, kalau kalian tidak ada yang ini apa
yang hero bagus, SR apapun, kalau SR plus 5 itu lebih baik daripada satu SSR polos. Jadi ketika si TZ-nya itu plus 0 polos, dia akan kalah dengan proxy. Nah, proxy mana? Saya tidak terlalu ini apa build si proxy karena saya masih belum dapat ininya apa kembarannya yang lebih banyak lagi. Nah, kalau si proxy udah plus 5, itu tuh statusnya lebih gila daripada si TZ. Kecuali kalau si TZ sudah plus 2. Setiap SSR yang sudah plus 2 itu statusnya lebih tinggi daripada SR plus 5. Makanya ketika awal kalian akan ada misi di mana kalian harus melakukan gacha. Nah, gacha yang 100 ini kalian harus, karena kenapa? Karena di sini kalian harus diwajibkan ada misi, yaitu dari guild mission yang di sini ya. Guild mission saya sudah iniin, ada guild mission nomor berapa tuh, dia harus suruh gacha sampai berkali-kali, ada yang 5 kali, 10 kali, 15 kali, sampai 20 kali. Nah, disitulah ketika kalian sudah gacha 10 kali, kalian akan mendapatkan susunan hero yang akan kalian temukan. Pasti setiap player beda-beda. Nah, di situ kalian harus lihat potensi karakter kalian yang benar-benar SSR-nya sudah plus 1 atau plus 2, itu kalian harus fokuskan. Contohnya saya akan fokus ke hero Emudin. Kenapa? Karena dia SSR plus 2, karena saya sudah ada kembarannya 2 dan sudah saya raise level cap. Nah, sama di sini nanti juga saya akan melakukan upgrade lagi untuk si Arya. Arya juga saya bisa lakukan raise level capnya plus 2 juga karena ada kembarannya 2. Nah, sama lagi ada lagi saya akan iniin si Colette juga. Colette juga sama, saya udah ada di sini kembarannya 1. Nah, nanti ketika di event Colette ini setelah selesai, saya akan mendapat 1 lagi. Jadi saya bisa mendapatkan plus 2. Nah, itulah kenapa kalian perlu sekali untuk mengembangkan potensi hero yang SSR plus 2 ataupun plus 1. Biar kenapa? Biar kedepannya kalian akan mudah untuk melakukan hard campaign. Oke? Okay? Nah, SSR kayak si ini apa? Si Demian juga sama. Perbedaan SSR polos dengan plus 1 itu jauh banget untuk statusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Raise level cap di sini bisa nambah darahnya 1000 lah. Dari 900 menjadi 1000, tambahannya kan lumayan banget itu. Itulah kenapa hero dupe sekarang lebih bagus daripada apa itu Angelo polosan atau TZ polosan, itu tuh tidak bagus ya menurut saya ya. Nah, makanya teman-teman kalau main nggak perlu reroll terus. Kalau reroll terus kapan mainnya kalian? Nah, dan juga kalian nggak perlu reroll kan? Kenapa? Karena kalian dituntut untuk melakukan gacha draw from 10 kali hero gacha 30 times, berarti 30 kali gacha kalian. Nah, ini yang saya lihat tuh kayaknya sampai 35 kali tuh di sini tuh draw from 10 kali hero gacha 35 times. Jadi kalian nanti ada misi yang dimana harus gacha terus. Seperti itu. Nah, apakah gear gacha bagus? Nah, saya juga sudah melakukan 40 kali. 40 kali, tidak 4, ya 40 kali gacha, dan sebenarnya saya agak menyesal ya. Seharusnya saya melakukannya di premium gacha semua, saya harus spend semua diamond saya di sini. Mungkin begitu aja ya tips dari saya. Semoga kalian yang
suka reroll, tidak melakukan reroll lagi, dan bisa melakukan main dan sampai dengan achievement yang kalian inginkan. Sekian info dan good newbie dari saya. See you, bye-bye.